Hasrat seorang wanita warga emas untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan persekitaran lebih selesa termakbul hasil sumbangan seorang wakil rakyat yang prihatin, Zainab Putih yang tinggal di tanah sendiri di Bandaraya Melaka menerima sebuah kabin yang akan dijadikan sebagai kediaman barunya. Sejurus lepas mendapat kabin itu, perkara pertama yang dilakukan Zainab ialah mencari arah kiblat. Menurut Zainab, keadaan kabin yang luas dan selesa memudahkan dia untuk bersolat. Katanya dia terharu apabila doa yang dititipkan setiap hari selepas solat dimakbulkan Allah. Zainab berhasrat mewakafkan kabin itu sebagai ruang solat sekiranya dia tiada lagi di dunia ini. Saya rasa gembira lah, dah dapat macam tempat tinggal yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Maha Berhormat Datuk Azman yang sudi menolong saya untuk mendapatkan kabin ini. Saya tak dapat balas budi baik beliau, ya, saya hanya bagi Tuhan aja yang balasnya. Menurut Adun Pantai Kundur, Datuk Nur Azman Hassan, kabin itu hasil sumbangan bersama seorang usahawan kabin dari Sungai Udang Melaka. Katanya ini adalah janji beliau kepada Zainab ketika pertama kali berkunjung ke bangsal usang warga emas itu Ogos lalu. Ketika itu, bangsal itu hanya dilengkapi pintu zinc dan dikatakan menjadi tempat tinggal Zainab 72 tahun sejak 11 tahun lalu bersama beberapa ekor kucingnya.